Assalamualaikum, Mam. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk masak-masak lagi, masak yang spesial banget yaitu ayam bakar bumbu kare. Ayam bakar bumbu kare ini cocok banget untuk jadi sajian sehari-hari ataupun sajian di momen-momen spesial di rumah. Bahan-bahannya, aku pakai 1 ekor ayam. Ini ayam kampung yang ukuran kecil, sudah dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian aku tambahkan 1 buah jeruk nipis untuk melumuri ayam agar ayam tidak amis. Untuk menambah aroma, aku tambahkan daun salam, batang serai, dan daun jeruk. Secukupnya air, ini aku pakai sekitar 200-300 ml air. Air disesuaikan dengan komposisi ayamnya, jika kurang bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya, yang paling penting, Indofood Racik Bumbu Spesial Kare. Indofood Racik Bumbu Spesial ini adalah varian bumbu basah dari bumbu racik yang terbuat dari bumbu dan rempah pilihan. Dengan Indofood Racik Bumbu Spesial, hidangan jadi sespesial racikan sendiri. Cara memasaknya, masukkan Indofood Racik Bumbu Spesial Kare ke wajan. Indofood Racik Bumbu Spesial ini adalah rumah baru dari bumbu spesial Indofood. Untuk menambah aroma, aku tambahkan 2 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Tumis bumbu hingga wangi, lalu masukkan ayam yang sudah dibersihkan dan dilumuri dengan jeruk nipis. Aduk-aduk ayam sebentar, lalu tambahkan sedikit air. Jumlah airnya tinggal disesuaikan aja sama banyaknya ayam. Aduk ayam sesekali, ayam akan dimasak hingga bumbunya sedikit menyusut. Udah mulai mendidih, sebentar lagi kering. Kalau udah kering, nanti ayamnya tinggal diangkat dan siap untuk dibakar. Ayamnya udah matang, ini siap untuk dibakar. Untuk masak ayamnya bisa sesuai selera. Kalau mau kering banget kayak gini bisa, atau mau sedikit berkuah juga bisa ya, Mam. Selanjutnya, aku bakar ayamnya. Ini aku bakar pakai grill pan. Bisa bakar pakai teflon, pakai oven, ataupun juga bisa pakai arang. Gak dibakar juga bisa ya, Mam, karena tadi ayamnya sudah matang dan sudah enak sekali. Bakarnya gak usah lama-lama, sampai warnanya cantik seperti ini aja. Selanjutnya, kita plating. Ayam bakar bumbu kare dengan Indofood Racik Bumbu Spesial sudah jadi. Mau masak untuk sehari-hari ataupun masak untuk momen spesial kita akan lebih mudah dengan Indofood Racik Bumbu Spesial. Gak akan khawatir juga dengan rasa, karena Indofood Racik Bumbu Spesial membuat hidangan sespesial racikan sendiri. Dapatkan Indofood Racik Bumbu Spesial di dapur Indofood Official Store dan cobain resep ini.